Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Farida SR. Di video kali ini aku mau bikin paper flowers lagi, tapi kali ini aku mau bikin satu pola tapi dua model gitu guys. Dan ukurannya itu besar, jadi sekitar 30 cm untuk diameternya. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke guys, untuk yang pertama polanya bakal seperti ini. Aku bikin pola seperti ini, satu aja polanya. Dan untuk ukuran yang paling besar itu aku bikin 12 kelopak. Dan selanjutnya yang kedua itu aku bikin 6. Terus pokoknya sisanya itu aku bikin 6 kelopak. Dan untuk diameter lingkarannya ini aku menggunakan 16 cm. 16,5 cm. Gitu guys. Dan ya langsung aja aku lakukan di bagian atas, tapi aku lakukannya itu cuma sedikit aja, enggak ke bawah kayak gini. Aku lakukan semua di setiap kelopaknya. Nah lanjut, untuk aku mulai dari ukuran yang paling kecil, aku gunting di bagian bawahnya. Tapi guntingnya untuk bagian yang kecil itu jangan terlalu panjang guys. Dan untuk bagian besar itu agak dipanjangin gitu loh. Nah lanjut, seperti biasa aku lipat seperti ini. Dan aku menggunakan lem temba. Dan untuk bagian besar itu, jadi kalau gunting yang di bagian bawahnya itu besar, jadi enggak terlalu melengkung gitu, enggak terlalu duduk. Dan untuk di bagian kecil itu nanti bakalan hasilnya duduk gitu loh. Jadi intinya dari kelopak yang paling besar sampai yang kecil, untuk dari yang besar itu enggak duduk, sampai yang kecil enggak duduk gitu loh guys. Nah pokoknya aku bakalan tunjukin ke kalian. Dan untuk layer yang pertama, sekarang aku menggunakan 6 kelopak. Dan seperti biasa aku tempelin atau susun seperti ini, jadi dua-dua begitu guys. Terus sisanya aku tempelin juga, nah seperti ini. Terus untuk layer kedua, karena ukurannya sama, jadi ditaruh di tengah atau di celah-celah layer yang pertama gitu. Nah ini hasilnya untuk dua layer ya. Lanjut untuk layer yang ketiga, ini agak kecil, aku tetap taruh di celah-celahnya guys, jangan sampai sejajar dengan kelopak di layer bawahnya gitu, biar kelihatannya bagus dan rapi. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma kurang menarik aja gitu guys. Terus untuk layer yang keempat, nah ini jadi ukurannya semakin kecil gitu. Dan ini tuh udah mulai duduk gitu posisinya atau bentuknya itu, kayak udah mulai duduk. Nah lanjut untuk layer yang kelima, jadi di sini tuh aku menggunakan 6 layer guys. Dan di layer yang kelima ini udah mulai duduk gitu guys, jadi enggak terlalu tidur pokoknya posisinya. Dan untuk buat agak lebih duduk itu, untuk pemotongan di bagian bawahnya itu jangan terlalu panjang gitu. Dan hasilnya bagus ini, udah selesai guys. Dan sekarang aku taruh di bagian tengahnya warna gold, nah kayak gini. Dan ini lumayan beda ya dari sebelumnya, karena aku menggunakan yang dua layer gitu. Dan ya udah selesai. Nah untuk model yang kedua tetap dengan pola yang sama kayak gini, sama persis seperti barusan aku lakukan juga. Dan di sini yang membedakan adalah aku gunting di bagian atasnya kayak gini, gunting segitiga gitu loh guys. Terus bagian bawahnya juga gunting seperti biasa. Pokoknya yang membedakan cuma guntingan di bagian atasnya aja. Untuk langkah-langkahnya itu sama kayak tadi. Jadi yang aku maksud di sini satu pola dua model itu kayak gini, cuma di bagian atasnya aja yang beda. Nah seperti biasa aku lipat kayak gini menggunakan lem tembak.
Oh ya, gampang banget guys. Terus aku rangkai lagi kayak tadi. Pokoknya ini diameter 16 untuk lingkaran bawahnya. Tapi nanti untuk lingkaran bunganya itu diameternya 30 cm guys. Gitu. Jadi besar bunganya itu 30 cm untuk diameternya ya. Lanjut untuk selanjutnya di layer yang ketiga ini agak duduk. Nah tuh, kan agak berdiri gitu loh, jadi nggak tidur bunganya biar bagus, biar rapih dan kelihatan lebih menarik gitu guys. Nah udah selesai untuk layer yang keempat. Lanjut layer yang kelima, pokoknya aku bersih-bersihin dulu ini sisa-sisa dari lem tembaknya. Lanjut untuk layer yang kelima, ini semakin duduk dan semakin ke dalam semakin duduk bentuknya. Pokoknya ya sekreatif kalian menyusun bunganya guys. Ini pokoknya ada 6 layer biar untuk hasil yang maksimal gitu. Nah yeay, hasilnya bakal seperti ini. Gimana menurut kalian, bagus kan? Dan ini tuh rapi banget. Terus ukurannya 30 cm lumayan besar dan menghabiskan banyak kertas. Ya apalagi semakin semakin banyak layer, semakin banyak kertas dan semakin besar bunga juga semakin banyak kertas yang digunakan gitu. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. And see you in my next video. Bye.